Disebabkan karena lunaknya atau rusaknya jaringan lunak yang berada di sekitar lutut. Biasanya juga kalau sudah lama, sudah menaun, terjadi perubahan-perubahan di mana lutut itu menjadi, karena kurang bergerak, menjadi kaku. Bahkan kadang-kadang terjadi deformitas atau perubahan bentuk ya, seperti O gitu ya, lututnya menjadi melengkung keluar gitu. Pasiennya kemudian datang ke dokter kalau sudah merasakan nyeri. Nyerinya itu bisa sedang, bisa berat, dan bahkan nanti kalau sudah sakit sekali pasiennya tidak bisa berjalan. Sehingga akhirnya pasiennya harus mendapatkan terapi yang lebih agresif ya, bahkan operasi. Operasi bisa diganti ya, tulang tengkurung lututnya ini ganti jadi dengan istilah knee replacement. Kalau diganti semuanya, di tulang femurnya dan di tulang tibianya itu disebut dengan total knee replacement. Kasus-kasus osteoartritis ini harus segera diatasi dengan pemberian obat-obatan ya, misalnya kalau perlu kita berikan injeksi intraartikuler di sana di dalam sendinya dengan obat-obat seperti viskosuplemen. Viskosuplemen ini menjadi pengganti minyak dari sendi ya, sebagai pengganti minyak sendi, sehingga sendi itu menjadi lebih mudah lagi ya, yang tadinya kaku menjadi lebih bisa lebih bergerak dan juga mengurangi rasa nyerinya. Kadang-kadang harus kita berikan juga injeksi steroid kalau ada radang ya. Dan biasanya ada beberapa penyakit atau kondisi pasien yang memperberat ya, misalnya adanya penyakit gout dan penyakit berat badan yang berlebih atau penyakit-penyakit lain. Kadang-kadang juga ada infeksi atau radang sehingga terjadi penumpukan cairan terutama di daerah ini ya, suprapatelar ini. Tengkurung lutut ya, di sebelah atasnya ini. Nah ini sering terjadi penumpukan sehingga harus dilakukan aspirasi atau penyedotan sehingga meringankan beban pasien ini.